Alat dan bahan. Pertama-tama kita siapkan karton dan pola yang sudah kita bentuk. Bentuk pola di atas kardus. Lalu kita rapikan menggunakan penggaris dan ditebalkan menggunakan spidol. Setelah selesai, lalu pola tadi digunting. Setelah digunting, lalu kita rapikan menggunakan amplas. Selanjutnya, kardus yang sudah dipola tadi dilapisi dengan karton menggunakan double tape. Setelah selesai, lalu kita tempelkan ke karton. Selanjutnya, lapisi pola-pola yang sudah digunting tadi dengan origami. Untuk bagian di belakangnya kita lapisi dengan karton. Maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita mau belajar tentang puzzle bangun datar. Belajar apa? Puzzle bangun datar. Puzzle bangun datar. Nah, di sini kakak punya segi enam. Segi tiga. Persegi. Lingkaran. Terus yang kelima persegi panjang. Yang terakhir persegi lima. Nah, di sini adik-adik disuruh mencocokkan bangun datarnya ini nanti ke sini ya. Di sini punya ini bahan bimbingnya ya. Nah, yang pertama maju. Rizi maju sini. Ini bentuk persegi. Nah, kita tempel di sini. Coba tempel. Ini ada di depan ini ya. Nah. Dari sini mundur. Lanjut selanjutnya. Ini. Bisa kan? Ini namanya persegi panjang. Ini namanya apa? Persegi panjang. Pinter. Persegi panjang ada di sini. Ya. Tempel. Dah.
tepuk tangan dulu. Selanjutnya, maju. Ini lingkar. Lingkar. Ini apa namanya? Lingkaran. Oke, okay. Lingkaran ada di? Ya, tempel. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya. Ini namanya segitiga. Apa? Segitiga. Segitiga, segitiga ada di? Ya, coba tempel. Oke. Ini namanya segi 6. Namanya apa? Segi 6. Segi 6. Segi 6 ada di sini. Siapa yang mau maju? Saya. Siapa ya? Kakak tunjuk. Ini coba ini maju. Ini di sini. Iya di sini. Di depan, di pertama. Selanjutnya ya maju ya. Nanti ya, gantian ya. Nah, jadi hasilnya udah kepasang se